Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya pada malam hari ini keluarga Bapak Daman akan melihat rumahnya yang telah kami bedah. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan tetangga di sini ya Bu. Terima kasih banyak. Nanti Soraya minta bantuannya Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk membuka tirainya. Karena sebentar lagi kan Soraya buka. Siap? Ya. Jadi jangan lupa baca bismillah dulu, lalu hitung 3, 2, 1, lalu buka tirainya dengan suara yang lantang dan semangat. Oke? Oke. Kalau gitu, gak usah lama-lama lagi, mungkin Bapak sama Ibu sudah tidak sabar untuk melihat rumahnya. Kalau gitu kita mulai berbalik badan aja ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, buka tirainya. Tolong bantu dijaga malanya ya. Yuk. Ini Soraya punya sesuatu buat Bapak buka pintu rumahnya. Alhamdulillah. Ambil, Pak. Rabbul alamin. Malah kuat sayangnya, malah harus semangat lihat rumahnya nih. Bismillah dulu, bilang assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih Allah. Alhamdulillah.
Bapak sama Ibu udah punya kasur besar ini. Amin. Untuk kasurnya tadi di hotel ya. Amin. Alhamdulillah. Bapak sama Ibu enggak pegel lagi nanti mau tidur. Amin. Lihat ini kasur Bapak. Lihat nih. Lihat kasurnya warna biru, bantalnya juga baru semuanya. Amin. Semoga Bapak sama Ibu. Banyak terima kasih nih. Semoga Bapak sama Ibu bisa istirahat nih nyaman ya. Terus di sebelah sini Bapak, ini juga ada lemari sih untuk Bapak sama Ibu taruh baju, taruh barang-barang supaya rapi ya, Bu ya. Ya Allah, ini kamar kamu, Nak. Ada di kamarnya malam, Rizka sama Rizki ya. Coba dia lihat kamarnya, lihatlah, bagus ya nak. Rizka, nanti Rizka sama Rizki belajarnya bisa nyaman, istirahatnya juga bisa nyaman ya Pak di sini. Paling penting udah ada kasurnya. Kasurnya ya Mala ya, ini kasur buat kamu sama Rizky. Kalau nggak muat di atas, di bawah ada juga lagi nih kasurnya. Ini bisa ditarik. Saya kasih tahu ya, bisa ditarik nih kakinya tuh. Nanti jadi bisa tidur di sini Rizky ya. Jadi bisa muat untuk bertiga. Seneng nggak sekarang udah punya kasur? Seneng ya. Alhamdulillah, dan ini juga ada meja belajar buat nanti Mala, Rizka sama Rizki belajar ya. Alhamdulillah ya Alamin Pak. Amin. Pak. Sekarang Bapak sama Ibu udah punya kulkas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak terima kasih. Nanti Ibu kalau mau jualan es atau mau jualan apa bisa ditaruh di kulkas biar dingin. Buka aja. Sekarang kita ada di meja makannya Bapak sama Ibu dan keluarga. Ini semua dipakai untuk Bapak sama Ibu kalau lagi makan, kalau mau ngobrol, tukar pikiran, mau cerita apa sama Ibu atau apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tepat di depan kita adalah toilet atau kamar mandi rumah Ibu sama Bapak. Amin, amin, amin. Kemarin kamarnya di luar ya? Gak ada kamar mandi. Tumpang ke tetangga. Masya Allah, sekarang udah punya mulia ya. Itu kamar mandi. Ya. Alhamdulillah sekarang udah ada kompor dipakai ya Bu, tinggal dipasang nanti gasnya. Sebelah sini ada wastafel, di bawah rak piring, di sini bisa taruh rak makanan nih, kita buka ya Bu.
Alhamdulillah. Udah ada kopi sama kecap. Nanti ibu kalau mau nyeduhin bapak kopi, bisa tuh ada. Kopinya udah kami sediakan. Dan kecap pun sudah ada di sini ya bu ya. Iya. Alhamdulillah. Makasih nih. Iya, alhamdulillah nih. Bapak, sore punya sesuatu buat bapak. Ini. Bapak nanti kasihin ke ibu ya. Coba dibuka dulu. Ya Allah. Bentar, dikencengin dulu takut tumpah atau boleh pun ibunya. Alhamdulillah ya Allah. Baik pemirsa, janganlah pernah kamu takut untuk mencoba. Sebab bila mana kamu gagal, sudah barang pasti. Kamu akan mendapatkan pengalaman yang amat sangat berharga. Baik pemirsa, saya Soraya Rashid bersama sahabat saya, Meisita, mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Bedah Rumah selanjutnya. Maka inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Terima kasih.